Mari kita menyusun pengangkut sampah. Selesai. Pertama, kita harus mengisinya. Pengangkut sampah. Pompa. Selesai. Ayo bersihkan sampahnya. Kini kita akan menuju ke pelabuhan. Perhatian, ada kapal lain tepat di depan. Bunyikan klakson agar kapal itu... Ada pulau di hadapan kita. Kemudi kanan. Ada hamparan bebatuan di depan. Kemudi kanan. Hore! Kita telah berlayar ke pelabuhan. Kita harus menyusun tongkang. Ayo atur akomodasi awak kapal. Selesai. Dan kini ayo muat material ke tongkang. Ayo buat pondasi pulau. Ayo rakit kapal penumpuk dan tongkang. Pertama, kita harus mengisinya. Kapal pelacak. Pilih pistol pengisi bahan bakar. Tekan pompanya. Jangan berhenti. Ayo.
Ayo Bangun Pemecah Ombak. Kini waktunya berlayar ke pelabuhan. Ayo atasi rintangan yang menghalangi. Ada hamparan bebatuan di depan. Kemudi kanan. Perhatian, ada kapal lain tepat di depan. Bunyikan klakson agar kapal itu melihat kita. Ada pulau di hadapan kita. Kemudi kiri. Bagus. Kita berhasil melewati semua rintangan. Wah, stiker baru. Tarik stiker ke posisi yang benar. Kamu melakukan hal yang bagus. Pertama, ayo rakit kapal kruk dan tongkat. Jangan berhenti. Pertama, kita harus mengisinya. Kapal kruk. Tekan pompanya. Jangan berhenti. Ayo isi pulaunya. Perbaiki kapal kruk. Kita perlu meluruskan baling-baling ini. Hore. Pertama, kita menyusun kapal kontainer.
Sekarang kita perlu mengisinya. Kapal kontainer. Tekan pompanya. Kita melakukannya. Ayo muat material ke kapal kontainer. Ayo perkuat pantainya. Mari kita menyusun kapal induk. Kita melakukannya. Mengisi kapal induk. Pompa. Selesai. Ayo atur akomodasi awak kapal. Lanjutkan. Ayo tambahkan tanaman. Sekarang kita perlu mencucinya bersih. Kapal induk. Hooray! Kita perlu merakit kapal derek dan kapal kargo. Lakukannya. Sekarang kita perlu mengisinya. Kapal derek. Pompa. Teruskan kerja yang bagus. Ayo dirikan kafe laut. Thank you.
perbaiki kapal derek. Ayo bersihkan rantai dan jangkar dari karam. Dan kini, ayo lapisi rantai dan jangkar dengan cat pelindung. Teruskan kerja yang bagus. Kita harus menyusun tongkang biru. Selesai. Ayo atur akomodasi awak kapal. Selesai. Dan kini ayo muat material ke tongkang biru. Selesai. Ayo dirikan dermaganya. Kini kita akan menuju ke pelabuhan. Ada hamparan bebatuan di depan. Kemudi ada pulau di hadapan kita. Kemudi kanan. Kita sedang mendekati batu karang. Kemudi kiri. Ayo perbaiki tongkang merah. Kita perlu meluruskan baling-baling ini. Itu dia. Pertama, kita harus mengisinya. Tongkang merah. Pompa. Siap. Ayo atur akomodasi awak kapal. Ayo muat material ke tongkang merah. Teruskan kerja yang bagus. Ayo pasang gardu listrik. Pertama, kita menyusun kapal pemasang kabel. Teruskan kerja yang bagus. Sekarang kita perlu mengisinya. Kapal pemasang kabel. Coba warna lain. Tekan pompanya. Hore!
Ayo alirkan listriknya. Ayo cuci kapal pemasang kabel. Hore! Dan kini, ayo perbaiki tongkang kuning. Kita perlu mengelasertakan pada kapal. Ayo asah sambungan lasnya. Ayo cat noda bekas las. Itu dia. Ayo muat material ke tongkang kuning. Teruskan kerja yang bagus. Ayo lakukan persiapan untuk para tamu. Pembangunan kafe laut sudah selesai. Tempat ini bagus untuk menikmati es krim sambil bersantai di musim panas.